Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Untuk maklumat, ya, sebelah kanan kiri kanan tuan-tuan ada untuk yang tidak punya memahami bahasa menggunakan bahasa isyarat. Terima kasih banyak-banyak. Sila tuan guru sedikit gangguan. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam وفضلنا على كثير من الأمم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. Yang dihormati pengerusi tetap yang berbahagia, sahibus samahah, Tuan Guru Mursyid Padi Islam Sumber Siapas, yang maha hormat Timbalan Mursyid, ashabul fadilah, ahli majlis syura ulama, Timbalan Presiden, naib-naib Presiden, yang berhormat Datuk Sultan Agung, Ketua Dewan Ulama, Pemuda Muslimah dan Dewan Himpunan Penyokong PAS, seluruh anggota Dewan Harian, ahli-ahli jadatan kuasa PAS Pusat, suhjaya-suhjaya PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan, pengarah muktamar dan ahli jadatan kuasanya, tetamu jemputan, rakan-rakan parti-parti politik, pemimpin NGO, pengamal media, wakil-wakil kedutaan asing, para perwakilan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Saya mewakili Parti Islam Semalaysia PAS ingin mengucapkan selamat datang kepada semua para hadirin dan hadirat yang bersama dengan kami pada hari ini. Marilah kita menghayati akan firman Allah Subhanahu wa taala. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Marilah juga pada hari ini kita sama-sama mendoakan kebaikan berpanjangan, rahmat dan keampunan Allah kepada sahabat dan pimpinan seperjuangan yang telah meninggal kita. Merabbi kita almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, mantan Mursyid PAS, pemeninggal kita, untuk bertemu dengan Tuan Rabbul Jalil. Semoga beliau dan sahabat-sahabat seperjuangan yang lainnya juga mendapat kebahagiaan di sana, dihimpunkan bersama para muttaqin, syuhada dan salihin. Al-Fatihah. Tema utama kita kali ini, sejahtera bersama Islam. Dunia kini mengeluh kerana dikepung dan dikongkong krisis ekonomi, politik dan moral.
kedengaran rungutan kezaliman di sana sini, pencabulan terhadap hak asasi manusia, rasuah, dan merebaknya berbagai jenis jenayah dan maksiat. Agama dianggap urusan pribadi tanpa hidayah dan dipisahkan dari urusan duniawi. Politik pun dianggap urusan dunia dan peluang meraih kepentingan pribadi, keluarga dan puak. Ekonomi negara yang diurus secara tidak adil telah mencetuskan kesusahan hidup rakyat. Apabila peluang pembagian harta berpusing di kalangan orang-orang tertentu sahaja, sehingga berlakunya salah guna kuasa dan harta negara diambil secara salah, maka berlaku kebocoran daripada pendapatan negara. Sedangkan majoriti rakyat yang berpendapatan rendah semakin terbeban dengan harga barangan keperluan yang makin meningkat. Kerajaan pula mengambil penyelesaian secara mudah tanpa kajian mendalam dan menyeluruh, lalu meningkatkan kadar cukai sedia ada atau melaksanakan cukai baru seperti GST dan apa-apa sahaja. Maka berlakunya kesan sampingan dengan peningkatan inflasi, kekurangan pendapatan dan sempitnya peluang pekerjaan, sehingga membebankan kehidupan rakyat apabila pendapatan tidak lagi mampu menampung perbelanjaan kos sara hidup yang tinggi, tabungan terjejas dan hutang isi rumah melebar. Lebih parah lagi, ada jenayah berat yang membahayakan komuniti masyarakat, semakin meningkat seperti merampok, membunuh, mencuri, menipu dan lain-lain. Masalah jenayah ringan seperti keruntuhan akhlak, merosakkan diri dan keluarga, dianggap senarai yang dikemudiankan dan dipandang mudah. Oleh kerana negara kita juga berada dalam dunia, maka kita tidak terlepas daripada wabak ini. Sebabnya manusia sendiri yang melakukan kejahatan. Benarlah firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Kebanyakan manusia tidak pedulikan betapa mereka sangat berhajat kepada hidayah Allah Rabbul Alamin, pencipta alam. Tidak sedar akan kelemahan diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang tetap punya kelemahan. Namun seringkali mereka tidak mengaku salah, malah mendabik dada mengaku paling bijak, sehingga melupakan petunjuk Allah pencipta alam yang maha bijaksana dan maha adil terhadap seluruh. Punca masalahnya, apabila manusia meninggalkan petunjuk Allah yang bernama Islam. Firman Allah Ta'ala, apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard ta'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian oleh umat terdahulu kepada Rasul zamannya, mereka mencari lain daripada agama Islam, agama Allah, padahal kepadanya tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa menurut sifat naluri, dan kepadanya lah mereka dikembalikan.
puncanya adalah meninggalkan Islam, lalu merosakkan diri sendiri apabila melawan ciri-ciri fitrah manusia, apabila memisahkan jasad kepada akal dan roh, memisahkan aspek kemasyarakatan, berpolitik, ekonomi dan lain-lain daripada agama, laksana memutuskan mata rantai yang menjadikannya tidak berfungsi dengan betul. Ada pula yang cuba meninggalkan nas yang nyata dari Al-Quran dan Sunnah dengan menjadikan alasan maqasid syariah, siasat syariah dan fiqh aulawiyah dan seumpamanya untuk mencari alasan meminggirkan Islam dalam kehidupan. Maka dicarilah pandangan dan tafsiran longgar dari kalangan Islam yang berfikiran begini untuk dijadikan hujah yang diulang-ulangi di atas nama Islam. Pada masa yang sama, kalangan penentang Islam bersorak gembira menumpang sama menyebarluaskan hujah begini tanpa sempat, tanpa menyedari bahawa tindakan seperti itu adalah bercanggah dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir. Akhirnya politik juga dipisahkan daripada agama, menjadikan urusan pemerintahan yang menjadi payung dan pengawas kepada cara hidup bermasyarakat terkeluar daripada kawalan petunjuk Allah pencipta alam dan terkeluar daripada peranan manusia sebenar. Fitnah berleluasa yang akhirnya dikutip oleh pelampau media seolah-olah tiada lagi pertimbangan rasa dan pahala syurga dan neraka. Di sinilah hikmahnya Islam menjadikan urusan negara adalah amanah yang terbesar dalam melaksanakan petunjuk dan perintah Allah, bukan pada nama dan slogan. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dan orang yang mengendalikan urusan daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elak pula kesudahannya. Allah menjadikan kewajiban menegakkan pemerintahan yang adil kepada seluruh manusia dengan petunjuk dan pelaksanaan hukum syariatnya yang mewajibkan kepimpinan orang-orang yang beriman dan para ulama yang direngkaskan dengan istilah ulul amr, sehingga dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat menjadi trust kepada segala rukun iman, merupakan satu-satunya penyelesaian yang datang daripada Allah yang dinamakan Islam. Islam berprinsipkan di atas asas-asas terpenuhi.
penting ialah akidah tauhid, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan berkonsepkan takwa dan adil. Semua asas-asas ini adalah petunjuk Allah yang dibawa oleh semua para rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul akhirat. Para rasul terdahulu yang berpeluang melaksanakannya telah membuktikan akan kebenarannya apabila diimani dan diamalkan, telah mencapai kejayaan di zaman masing-masing. Allah telah mengisahkan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Raja Dzulqarnain yang berjaya bersama Islam di zaman masing-masing. Allah juga menceritakan kemusnahan kaum Ad, Samud, Babilon dan Firaun yang hancur musnah bersama tamadun kebendaannya yang kaya raya, dibina di atas jahiliyah yang penuh dengan kejahatan dan kezaliman, kerana menentang para rasul. Malangnya manusia hari ini semata-mata menjadikannya sebagai tempat pelancongan di kawasan tinggalan sejarah tamadun kerajaan yang dimusnahkan kerana kezalimannya. Siapa mengambil iktibar dari peristiwa yang menjadi bahan sejarah ini? Walaupun mereka berada di bumi yang tidak ada sumber ekonomi dan kekuatan politik yang bertamadun kebendaan, mereka telah berjaya bersama Islam. Mereka berjaya membawa ubur Islam dengan kejayaan di zaman keemasannya, mengumpulkan ilmu wahyu dan ilmu akal manusia yang ditapis daripada tamadun yang dicipta oleh berbagai kaum dengan mengambil kebijaksanaannya sahaja dan menolak kemungkarannya. Mereka berjaya menjadikan jasadnya berakal, berilmu dan ruh yang berhidayah, bersama dengan kemajuan kebendaan yang berkat untuk melaksanakan perintah beribadat, hubungan dengan Allah, dan mematuhi petunjuknya, berkhilafah, mentarbiyah politik, ekonomi dan lain-lain serta urusannya, dan beramanah melaksanakan kewajiban syariat yang sempurna. Berpaksikan tujuan penciptaan manusia ini, maka di atas empat perkara asas, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua beriman pada hari akhirat, ketiga takwa, dan keempat adil pada semua, Islam telah berjaya memimpin dunia dan membina ketamadunan dalam tempoh beberapa abad keemasan, sehingga tamadun Islam telah menguasai sebagian besar benua daripada timur jauh sehingga Afrika Utara dan selatan Eropa. Hadirin hadirat sekalian, bertunjangkan akidah tauhid. Akidah tauhid mengesahkan Allah sahaja, Tuhan yang ibadatkan kepadanya dengan jasad, ruh dan akal. Akidah ini menjadikan manusia itu tidak berlagak menjadi Tuhan apabila berkuasa memerintah negara, diberi nikmat kehidupan berpangkat dan berharta. Dengan tegas, akidah tauhid menolak kesyirikan secara menyeluruh. Bukan sahaja diharamkan beribadat menyembah berhala atau patung, termasuk juga diharamkan menyembah makhluk yang lain dan sesama manusia, serta tidak mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Maka Islam menolak diktatorship yang bertuhankan pemimpin individu atau bertuhankan kelompok. Islam menolak bertuhankan rakyat tanpa hidayah yang bertopeng demokrasi, yang kononnya suara rakyat adalah suara kerajaan, seperti Tuhan yang diwarisi daripada demokrasi purba tetapi rakyat yang ditipu. Islam juga menolak teokrasi yang bertuhankan agamawan, yang bertopengkan agama, semuanya menjadikan dirinya seperti Tuhan atau memilih wakil rakyat secara menipu rakyat dan menjadikan rakyat sebagai hamba. Islam juga menolak ideologi yang bertuhankan harta. Tiba-tiba segala khazanah negara menjadi miliknya, boleh diambil dengan apa dua cara sekalipun, dan menggunakannya tanpa batas dan padan halal dan haram.
sama ada secara liberal kapitalis atau komunis dan sosialis. Akidah Islam menjadikan tidak ada manusia yang boleh menguasai undang-undang, termasuk raja-raja. Tidak ada manusia yang boleh mengatasi undang-undang, termasuk raja-raja atau ketua negara, sehingga mengharamkan mereka berlagak menjadi Tuhan walaupun dia seorang Rasul. Allah berfirman, maka nabi bersyarim ayyutiyallahul kitab wal hukma wal nubuwa thumma yakula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian dia bergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Karena kamu sentiasa mengerjakan, karena kamu sentiasa mengajarkan kitab, isi kitab Allah itu, dan karena kamu selalu mempelajarinya. Firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum marubanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu Allah illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wa amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan malaikat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah malaikat dia Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah walau la kalimatul fasl la khudhiya bainahum wa innal zalimin lahum adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizin oleh Allah? Dan kalau tidak kerana kalimat ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan boleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Akidah beriman kepada Allah menjadikan politik, ekonomi dan segala urusan manusia tunduk kepada perintah Allah yang wajib bersifat adil. Hadirin hadirat sekalian, adapun akidah beriman kepada hari akhirat menjadikan semua tindak tanduk manusia tanpa mengira siapa, tetap ada perhitungan dosa dan pahala yang menentukan mengikut hisab amalannya. Maka yang terlepas daripada dihukum di dunia kerana kedudukannya yang bijak menipu atau dapat mengatasi undang-undang kerana kuasanya, menjadikan imannya tetap percaya adalah tidak terlepas dari hukuman di akhirat yang lebih berat. Firman Allah Ta'ala, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ingatlah hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya, suratan amal atau nabi atau pemimpin. Kemudian sesiapa diberi kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita, dan mereka tidak dikurangkan pahala amalnya yang baik sedikit pun. Firman Allah Ta'ala, wa'idhu 'ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah bal za'amtum annan naj'al lakum maw'ida wud'a al-kitab qutara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana
ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhan dengan berbaris teratur sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami bersoalan sebagaimana kamu telah sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulunya menyangka bahwa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, malaikat semuanya dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia terpulih di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang itu. Konsep takwa menggantikan kebanggaan terhadap asabiah bangsa, kaum, jantina, warna kulit, pangkat dan harta. Takwa menjadikan manusia bermasyarakat madani secara istiqamah dan tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya kerana perbezaan bangsa, agama, harta, keturunan, pangkat dan jantina. Permana Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah masa antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan. Hadirat sekalian, konsep adil dalam Islam yang lahir berkonsep takwa adalah mutlak terhadap semua dan segala aspek kehidupan manusia, termasuk adil terhadap musuh, sehingga dikaitkan dengan konsep takwa. Perkara ini dinyatakan di firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ta'dilu wa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, dan sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan keikhlasan yang menyelamatkan manusia bersama Islam kepada pemimpin-pemimpin Arab yang mahukan jawatan sebelum menang atau meminta cadangan kabinet bayangan sebelum menang. Firman Allah Ta'ala dijawab para masyarakat kepada mereka, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Setelah Rasulullah SAW selesai
menegakkan negara yang dididik kepimpinannya dengan jati diri Islam. Maka baginda mengutus surat kepada ketua-ketua kerajaan kuasa besar dan kecil di sekelilingnya supaya menerima tawaran penyelesaian Islam. Apabila Raja Habasyah, Raja Oman, Raja Bahrain dan ketua-ketua kaum menerimanya, mereka semua dikekalkan di tempat masing-masing tidak dipecat. Adapun yang menolaknya diturunkan daripada jawatan dan digantikan dengan mereka yang beriman dan bertakwa bersama Islam. Dengan jati dirinya mengikut acuan akidah tauhid, beriman kepada hari akhirat, takwa dan adil. Inilah pendekatan yang banyak dilakukan oleh kita yang menyambung risalah Nabi Muhammad SAW ini. Tugas kita bukan selesai setakat menukar pemimpin, tetapi perlulah menukar jati dirinya dengan akidah, syariah, akhlak dan pendekatan dengan prinsip dan konsep tersebut. Maka pemimpin wajib bertukar sekiranya berdegil dengan prinsip dan konsep yang sama demi menyelamatkan umat dan negara. Tegakkan Islam di dalam diri akan menyelamatkan negara. Manakala menegakkan negara tanpa jati diri Islamnya, negara tetap tidak selamat. Inilah konsep dan persapahnya bernegara yang menjadi idaman untuk kita capai di Malaysia sebagai satu wawasan yang berterusan sehingga ke hari kiamat. Pertama kali ini berlangsung dalam suasana parti politik dalam negara kita syarat membicarakan pilihan raya umum ke 14 yang perlu diadakan sebelum penggannya berakhir pada bulan Jun 2018 nanti. Heruk pikuk politik dan raya di kalangan parti-parti politik dalam negara kita ini menyebabkan semuanya terujur sehingga dilihat oleh rakyat begitu galak mengagih-ngagihkan jabatan itu dan ini sekiranya menang dalam PRU 14 nanti. Memang itulah gayanya yang sedang berlaku di luar sana. Setiap kali sebelum sesuatu berlari umum menerusi politik modern, liberal, pragmatik, sekular. Bagi PAS, kita ingin mengambil iktibar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada pemimpin Bani Amir ketika ditanya siapakah yang akan menjadi pemimpin dalam negara yang akan didirikan oleh Nabi. Nabi telah menjawab, Al-Mulku Lillah yu'tihi man yasha', kepimpinan terserah kepada Allah, Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Apa yang kita kesalkan ialah ada juga di kalangan parti politik yang berlomba-lomba untuk menjadi penentang agenda untuk meninggikan syiar Islam. Di dalam kalangan rakyat beragama Islam dalam negara kita ini, mereka saling cabar-mencabar siapa yang lebih dulu dan paling kuat menentang Islam. Seolah-olah menjadi kebanggaan baru di zaman ini. Tindakan sebegini sekiranya berterusan adalah ancaman terbesar kepada keharmonian dan kebebasan hidup beragama yang dinamati di Malaysia, yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan. Sebagai sebuah parti yang besar dalam negara ini dan mempunyai jentera yang menyeluruh di strata negara, kita amat menyedari dan memahami realiti dan halangan dan kelebihan yang ada di hadapan kita. Malah PAS amat menyedari kepelbagaian rakyat yang ada dalam negara bernama Malaysia ini. PAS yakin bahawa dengan Malaysia didiami oleh masyarakat plural dan majmuk, berbagai latar belakang agama dan budaya, dengan bahasa dan logat yang berbagai-bagai, sudah tentunya kita mesti melihatnya sebagai suatu kelebihan dalam merencanakan perubahan pembangunan fizikal dan spiritual. Rakan-rakan kita yang ada di Sabah dan Sarawak tentunya mempunyai begitu tinggi pengalaman dalam menguruskan hubungan kepelbagaian etnik yang wujud sebegitu lama di sana. Tentunya ada sesuatu yang boleh dipelajari dari kalangan masyarakat Malaysia yang lain. Apa yang pentingnya ialah kita tidak tidur dan hanyut dengan politik moden yang meminggirkan panduan Al-Quran dan Sunnah, atau yang hanya mengambil sekrap-sekrap dari ajaran Islam sehingga menjadi alat mainan yang berpihak yang terang dan nyata.
menjadi musuh dari Islam dengan ajian pecah perintah dan penyelewengan ilmu yang dirancangkan terhadap umat Islam. Ada pula kalangan umat Islam yang tertentu teruja, terlalu teruja, yang terlalu teruja sehingga tidak sedar menjadi biduk di papan catur yang dipergunakan oleh kalangan yang mempunyai agenda tidak baik terhadap umat Islam. Sedangkan umat Islam ingin kembali berkehidupan beragama sebagai satu cara hidup. PAS akan meneruskan pendekatan dengan mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera, BPMS, yang diperkenalkan sebelum ini. Pendekatan ini bukan saja lebih berkesan, terutama dalam masyarakat Malaysia yang mencikan budaya keras, kasar dan politiking melampau, sehingga semua perkara dilihat dalam perspektif negatif dan penuh kebencian, sedangkan rakyat tidak berubah keadaan hidup mereka. Pendekatan ini juga menepati ciri wajah Islamiah yang kita amalkan, bukan lebih menepati sirah perjuangan Islam. Abul Masyid kita menerusi PAH adalah bertujuan untuk menyelamatkan manusia bersama Islam. Maka konsep dakwah bin hikmah yang mengutamakan damai atau disebut muwajah Islamiah hendaklah diutamakan. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW dengan permana yang menjadi petunjuk sehingga akhir dunia ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idba' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hakim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaithaani nadzur fasta'iz billah innahu huwas samiul 'aliim. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang saleh, sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah, dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat kamu. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan malaikan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan malaikat oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasulullah SAW menjadi contoh yang wajib diikuti kerana melaksanakan kewajiban menyelamatkan manusia bersama Islam. Seberapa ramai menyelamatkan manusia bersama Islam, seberapa ramai, ini menunjukkan contoh bahawa kumpulan Islam adalah lebih baik daripada yang lain. Ia yang menjadikan Islam mudah diterima, menjadi penyelamat yang diyakini, bukannya penjajah yang dibenci. Maka kedatangan Islam ke seluruh pelosok dunia dinamakan putuhat, pemecah belenggu kezaliman, bukannya istiqmal, imperialis, penjajah memperhambakan rakyat dan merampas harta. Kita masih terus beristiqamah, berpegang teguh dengan Islam sehingga tidak berganjak daripada Islam menjadi dasar dan tujuan kita beramal dengan apa yang mampu dan berjuang dengan sabar untuk melaksanakan pelaksanaan Islam yang dihal. Berhikmahlah tanpa menyerah, mendahulukan kemaafan di masa menghadapi lawan yang zalim, sehingga setelah mencapai kemenangan pun dan berada dalam keadaan paling kuat, inilah kebijaksanaan yang paling munasabah dengan konsep demokrasi yang mengizinkan dakwah seluas-luasnya dan seberapa ramai manusia.
marilah kita menilai dengan hati yang tenteram dan jujur. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, bahawa pendekatan BPMS yang kita laksanakan ini mampu untuk meredakan ketegangan di akar umbi rakyat yang sebelum ini begitu kelam dengan suasana politik melampau yang akhirnya akan merugikan umat. PAH juga sedang melaksanakan pelan pemerkasaan parti, terutamanya dari aspek mengukuhkan perjalanan demokrasi parti. Grup kerja yang lebih berpanjangan, objektif, mampu mencapai yang lebih jelas dan pengukuhan imej PAS sebagai parti yang ingin menyumbang dalam pembinaan negara ini. Agenda pemerkasaan dan pembinaan imej ini adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik sebagai parti yang besar dan mampu untuk memerintah dalam negara ini. Untuk itu, PAS juga mestilah berusaha secara berterusan untuk menggamit pengundi di Pantai Barat, termasuklah pengundi dari kaum-kaum yang lain dari Melayu Islam. Tentunya jelas bahawa mereka perlu lebih diberi ruang untuk mendengar mesej yang kita sampaikan dalam bahasa yang paling mudah. Tentunya peranan ahli dan pemimpin Dewan Himpunan Penyokong PAS wajar diperkukuhkan dan dibantu dengan sepenuhnya. Sehubungan dengan itu juga, maka PAS bersama-sama rakan yang berada dalam blok ketiga melalui gagasan sejahtera ini akan terus memantapkan dengan penyertaan kalangan rakyat awam, pemimpin masyarakat, mantan pegawai tinggi kerajaan dan NGO sebagai asas untuk mendepani suasana politik yang semakin hangat ini. Agenda yang lebih sistematik dan kemas mestilah dirangkakan sebaik sahaja selesai muktamar kita pada kali ini. Tentunya untuk berdepan dengan Raya Umum ke-14 nanti, kita akan terus memacu gelombang tsunami hijau pada waktu dan saatnya yang paling sesuai sebagai suatu panggilan bagi seluruh warga negara untuk bersama dengan PAS bagi melakukan perubahan secara harmoni dalam negara kita ini. Tiada siapa boleh memaksa atau mengubur kita untuk menyatakan pendirian, apatah lagi apabila ianya melibatkan strategi yang akan kita laksanakan. Kita juga memerlukan pendekatan yang boleh menyatukan kepelbagaian kaum, dengan mereka juga memahami keperluan masyarakat Islam untuk terus mengamalkan kehidupan beragama di tanah air mereka. Kita tidak pernah memusuhi mana-mana kaum yang ada dalam negara kita ini, kerana mereka juga adalah menyumbang kepada keharmonian yang berpanjangan di Malaysia. PAS yang menentang sikap chauvinis dan perkauman sempit parti-parti tertentu ini. Apa yang penting ialah kita menyelahkan keyakinan Islam sebagai penyelesaian dan melibatkan idea-idea bernas dan kritis dari rakyat untuk perubahan di Malaysia. Seterusnya, PAS juga akan melancarkan wawasan induk sejahtera pada waktunya yang paling sesuai sebelum menghadapi Pilihan Umum ke-14 yang akan datang nanti. Pelan ini adalah merangkumi asas-asas kenegaraan yang ingin kita capai, objektif yang ingin dituju, termasuklah keadabnya. Secara umum, kita ingin membina sebuah negara yang mempunyai ciri keharmonian dan keadilan, ketelusan dan kecepatan urus tadbir, governance, kemantapan dan kemampanan ekonomi, keberkesanan sistem pendidikan, kecemerlangan insan dan masyarakat, dengan menjadikan Islam sebagai asas panduannya sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Perubahan melalui politik pilihan raya yang kita impikan pula mestilah dicapai tanpa konflik yang merosakkan rakyat. Keharmonian mestilah dipertahankan. Oleh demikian, saya ulang sekali, politik kebencian permusuhan kaum chauvinis wajar dielak. Kita juga sedar bahawa ada juga kalangan yang mengaku beragama Islam tetapi menolak kehidupan beragama, menyatakan bahawa agama adalah urusan pribadi dan sebagainya. Kita perlulah mendekati mereka
berbicaralah dengan mereka ini dengan hikmah, kerana itulah tugas yang semestinya kita laksanakan. Sekiranya kita meninjau di bawah, meninjau lapangan rakyat, kita akan merumuskan bahawa kebimbangan rakyat dan prospek masa depan negara dipengaruhi oleh beberapa isu yang wajar kita tangani bersama. Antaranya adalah satu, masalah sosial dan kebajikan; dua, tekanan ekonomi dan kuasa hidup; tiga, tadbir urus dan rasuah; empat, ancaman keratan serantau. Isu sosial dan kebajikan rakyat dalam negara ini juga mestilah terus menerus diperjuangkan oleh PAS, terutama dalam menangani isu peluang kehidupan yang lebih terjamin kepada generasi muda yang tentunya nanti akan menggalas tanggungjawab kehadiran negara ini. Peluang pekerjaan, khidmat kesihatan, bantuan untuk mendapat pendidikan adalah antara perkara yang perlu ditekankan terhadap generasi anak muda dan juga rakyat awam yang terjejas di luar sana. Sudah tentu hal ini adalah besar dan rumit, tetapi PAS akan terus memperjuangkan kebajikan ini menerusi lejnah-lejnah yang dipertanggungjawabkan oleh generasi PAS di berbagai tingkat. Permasalahan di kalangan rakyat desa dengan berbagai latar belakang pekerjaan, petani, nelayan, pekebun kecil, peniaga kecil, kecilan, kelompok industri kecil dan sederhana di desa, kaki tangan sokongan dan lain-lain, mestilah terus didekati oleh PAS bagi membawa suara mereka ini. PAS juga akan berterusan memperjuangkan falsafah dan dasar pendidikan negara yang holistik bagi melahirkan insan soleh dan masyarakat madani. Pembinaan sistem keluarga yang sejahtera, seimbang fizikal dan spiritual, menutup ruang-ruang pengaruh luar yang tidak sihat dan memperkasa sistem perundangan dalam negara kita. Dalam aspek ekonomi, kita sepenuhnya percaya bahawa mengubah minda rakyat di Malaysia dari aspek pembinaan ekonomi dan lain-lainnya juga perlulah mengikut acuan Islam. Kerana acuan selain Islam untuk rakyat majoriti Islam, seperti Malaysia akan berakhir dengan kegagalan. Di sinilah cabaran besar yang akan kita hadapi, dan ianya perlu dihadapi secara bersama oleh kita semua. Pertama, kelemahan kita sendiri, di mana kita berdepan dengan ketidakyakinan kita sendiri terhadap penyelesaian sistem ekonomi Islam. Kedua, kita belum sepenuhnya menggali, mengolah dan memberikan cadangan yang benar-benar dipahami dan praktikal serta dapat diterima oleh masyarakat yang ada dalam negara kita. Ketiga, kita teruja dengan pembangunan ekonomi barat dan timur jauh, tetapi kita gagal memasukkan nilaian akhlak dan ibadat, iaitu ada perkiraan dosa pahala dalam kita melaksanakan aktiviti ekonomi. Negara juga mestilah menerokai dan mempunyai strategi yang lebih praktikal dalam menguruskan sumber-sumber baharu hasil negara, kerana sumber minyak dan gas tentunya akan berkurangan dan banyak bergantung pada turun naik pasaran dunia. Pembahagian yang jelas antara kepentingan membangunkan ekonomi rakyat di luar bandar mesti diperhebatkan berbanding dengan segmen bandar, kerana mereka lah yang paling terkesan dengan kegawatan ekonomi yang sedang dialami di waktu ini. Untuk itu, PAS akan berusaha untuk mengemukakan pandangan membangunkan ekonomi masyarakat dan negara berasaskan Islam, menerusi satu jatuh kuasa khas yang akan diperkembangkan di kalangan rakyat dan berbagai pihak. Selain dari keanggotaan pakar-pakar ekonomi dari PAS sendiri, idea-idea itu pula mestilah praktikal dan mampu dicapai dalam meringankan masalah ekonomi rakyat, selain dari mencadangkan penyelesaian untuk berdepan dengan isu liberalisasi ekonomi di waktu ini. Antara cadangan penyelesaian terhadap beberapa masalah ekonomi yang dialami oleh rakyat
telah pun dibentang oleh para rakyat menerusi pelancaran dokumen hijau. Persoalan terbi urus, ketulusan akhlak dan sebagainya dalam pentadbiran negara pada waktu ini adalah antara topik yang hangat diperkatakan kerana ianya adalah satu aspek yang sangat penting dalam pembinaan negara Malaysia. PAS akan terus komited memperjuangkan Malaysia yang bebas rasuah dan pentadbiran yang terus dengan cara yang membina sebagaimana yang kita tunjukkan selama ini. Selama puluhan tahun ini kita tunjukkan selama ini. Sepuluhan tahun ini juga PAS telah menentang penyelewengan sumber dan dana negara dalam isu PMF. Skandal mata wang asing bank negara, Forex, PKFD, skandal Maminco, Perwajah Steel, YNDB dan lain-lainnya dengan cara kita sendiri. Kekurangan integriti, akhlak dan kejujuran adalah antara masalah yang wujud berakar umbi dalam negara ini. Ia yang menyebabkan indeks persepsi rasuah yang buruk sehingga menimbulkan krisis keyakinan ekonomi kepada persekitaran pelaburan dalam negara kita ini. Dalam aspek antarabangsa, kita berada dalam dunia yang semakin maju tanpa sempadan dan terus bergalak dengan berbagai konflik serta peristiwa yang berlaku. Penjajahan waktu kini bukan sahaja dalam bentuk geografi tetapi penjajahan ekonomi dan kuasa. Pada masa yang sama, kita melihat terdapat kecenderungan yang amat berbahaya apabila setengah pihak ini secara tersusun telah dan sedang meminggirkan kewujudan politik Islam yang akhirnya menyebabkan kelangsungan kelompok yang bermudah-mudah tasahun dan ekstrim tasyadun dalam beragama. Akhirnya semua ini menatijahkan kerosakan yang nyata di kala ini. Ini diburukkan dengan kepimpinan negara umat Islam yang mabuk kuasa, takhta, harta sehingga akhirnya umat Islam menjadi biduk di papan catur yang akan menjadi mangsa dimakan oleh musuh. Apa yang menjadi kebimbangan kita ialah kesabaran umat Islam dan masyarakat antarabangsa berbagai etnik di seluruh dunia boleh menjadi tidak terkawal dan merebak pada masalah lain yang lebih parah sekiranya kezaliman dan kekejaman terhadap umat manusia di merata tempat tidak dirungkaikan dengan segera. Islam memberi penyelesaian dengan mendahulukan kedamaian dan mengambil langkah diplomatik dan diplomasi dalam merungkai konflik dari berlakukan. PAS akan terus memperjuangkan isu kemanusiaan yang bertali arus berlaku dalam dunia tanpa sempadan ini dan penindasan terhadap etnik minoriti di mana juga dalam dunia ini tanpa mengira pahaman politik agama kaum etnik gender dan pencatatan kita berada. Ianya juga memerlukan usaha dari tindakan proaktif yang drastik bagi memastikan penindasan ini tidak lagi berlaku di depan mata kita. Sehubungan itu, PAS akan berusaha bersama dengan berbagai agensi bantuan kemanusiaan yang ingin berperanan untuk menyampaikan bantuan makanan yang halal, air bersih yang berkekalan, tempat perlindungan, ubatan dan khidmat pemeriksaan kesihatan, pakaian dan segala bentuk bantuan kemanusiaan. Kerajaan Malaysia juga wajib bersama dengan negara-negara lain dan bekerjasama agar tidak membuka peluang bercampur tangan kuasa besar dalam menangani isu ini yang akan menyebabkan perlambatan yang besar. Mendepani suasana ini adalah satu tugas berat dan ini memerlukan kerjasama dan kesepaduan di kalangan umat Islam untuk mengurangkan. Tadi hadirat yang kasih sekalian, marilah sama-sama kita beristiqamah dengan Islam. Marilah sama-sama kita yakin dengan janji Allah SWT kepada siapa yang berjuang di jalannya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Taala, la yastabil qa'iduna minal mu'minin ghayrul dhur wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fadallallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja aw kullam wa'adallahu 'adallahu husna wa fadallallahu mujahidina ala al qa'idina ajran 'azima.
tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berdoa, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk satu derajat, melebihi satu derajat, beberapa derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik di syurga, dan Allah melebihkan orang yang berjihad atau orang yang duduk dengan pahala yang besar. Akhirnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga pada fungsi pengarah dan jatuh kuasa penitia muktamad, Badan Pengarahan Negeri Kelab, petugas-petugas anggota AMN, pasukan poli diraja Malaysia, para wartawan dan semua pihak yang menghidupkan muktamad tahun 63 ini, antara guru bahasa isyarat yang telah menterjemahkan ucapan saya yang saya pertaham syaratnya. Mudah-mudahan segala amal ini mendapat ganjaran pahala di Allah SWT. Saya resmikan muktamad tahun 63 ini dengan menyebut sabda Rasulullah SAW, siru ala barakatillah, wa'udha'ani alhamdulillah, rabbil alamin. Allahu Akbar.